Halo, siang, ketemu lagi nih. Saya mau review produknya Titan Gel XXL yang dari Rusia, dari Ceko. Kita buka nih. Ada stikernya cek produk authenticity. Pastikan ada stiker ini teman-teman, karena yang original ada barcode-nya dan ada webnya buat cek apakah terdaftar atau tidak. Nah, ini stikernya yang seperti ini. Titan XX Gel. Seperti ini teman-teman. Ini juga variannya Titan. Ini beda karena warnanya kuning, kremnya kuning, gelnya kuning. Untuk yang kuning ini 50 mili. Jadi menurut saya sih selera, karena masing-masing seseorang itu tidak sama. Kalau ini juga recommended produknya dari Titan. Selain Titan Gel Cool, karena XXL juga big size buat memperpanjang dan memperbesar, terutama menumbuhkan urat dan otot. Produknya seperti ini teman-teman. Yes. Ini yang kalau dari bawah. Kalau ini yang dari samping, komposisinya Titan XL. Untuk tampilan depan, warna kuningnya mewah, agak menyala. Baik, langsung aja kita buka dalamnya. Dah, ini nggak ada buku panduan. Gak ada buku panduannya, jadi seperti ini aja. Titan XXL, jadi kemasannya seperti ini teman-teman. Untuk tutup botolnya, di belakangnya ada bahasa Rusia. Ini komposisinya apa aja yang di dalam kemasan isinya. Ya, seperti herbal-herbal tumbuhan Rusia. Ini produk recommended buat teman-teman yang kepingin big size, kepingin memanjangi, membesarin, terutama mengeluarkan otot dan uratnya. Recommended. Produk ini saya jual di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Jadi sebelum cari yang Titan XXL, pastikan cari-cari review YouTube yang original, barangnya seperti apa, biar teman-teman juga tahu nggak salah dapat beli produknya. Karena di luaran banyak sekali yang jual produk Titan XXL ini yang harganya tidak logika. Untuk produk import dari Rusia, kalau dengan harga yang murah itu bisa dipastikan barang tidak original. Ini Titan XXL ini gelnya warna kuning seperti tulisan ini teman-teman, agak bening tapi kuning. Bagi teman-teman yang nanti bagi produk yang tidak original itu biasanya gelnya bening, putih bening, itu tidak original teman-teman. Kalau ini gelnya kuning. Ini saya ada link pembelian di Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Nanti saya masukkan di kolom deskripsi sama
penjelasan cara pakainya yang betul. Untuk hasil maksimal itu 6 botol teman-teman, atau sekitar 6 bulan. Tapi untuk hasilnya setiap orang beda-beda, karena dari lemak atau dari kesehatan orang kan beda-beda. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang 1 bulan sudah kelihatan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, atau yang berat badannya 90 atau 100 itu agak lama. Jadi kita sarankan untuk hasil maksimal 6 botol 3 bulan. 1 botol ini biasa dipakai 1 minggu, pagi setelah mandi atau malam sebelum tidur teman-teman. Setelah satu jam baru dibilas. Untuk cara pakainya, diolesin aja di Mr. B setelah merata, baru diulur dari bawah ke atas yang rata. Ini ada rasanya yang hangat, nah itu mulai masuk perasapannya teman-teman. Rasanya enak sekali, jadi seperti bangun. Ini recommended yang produk dari Titan XXL. Sebenarnya Titan series itu produknya bagus-bagus, cuman yang di luar itu produknya banyak yang dari Cina, fake, barang fake. Hati-hati kalau barang dari Cina itu stikernya, tulisannya tidak cek produk authenticity, tulisannya tidak seperti itu, tidak seperti ini tulisannya, cek produk authenticity. Dan untuk web resmi Titan itu www.titanxxl.net. Nah ini untuk angkanya bisa dimasukin original atau tidak di sini teman-teman, fungsinya. Kalau dari produk dari Cina itu stikernya tulisannya cek kode anti fake, dan ada benderanya juga, itu produk Cina, itu jangan dipakai. Gelnya itu bening atau encer, nggak seperti gel-gel kental, itu jangan dipakai, jangan dibeli. Dan itu harganya jauh dari logika, jadi sayang duitnya teman-teman kalau beli-beli produk-produk yang tidak original. Produk originalnya seperti ini, Titan XXL. Saya sudah ini saya dapat dari distributor langsung, distributor resmi Titan Gel Rusia dari Jakarta. Karena untuk cari produk yang original dan asli itu memang tidak mudah. Kita harus teliti, kita harus cek barang, kita harus masuk di webnya Titan, kita cek seperti apa barangnya, cara masuk di webnya untuk cek kodenya itu seperti apa, kita sudah cek. Dan saya ini sudah saya pernah compare di eBay itu online shop yang dari luar negeri, eBay sama Amazon. Kalau Amazon dari Amerika, eBay, Amazon sudah saya cek, barangnya sama. Memang untuk harga memang mahal, karena kan barang dari luar negeri, ada pajaknya juga. Ini untuk pembelian Titan XXL saya kasih di deskripsi pembelian Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Dan ini produknya premium teman-teman, untuk Titan series yang tipe XXL.
next selanjutnya saya mau review produknya dari Titan juga. Itu yang provokatif gel. Kebetulan di distributor saya masih belum dikirim, sekitar 1 minggu 2 minggu lah saya sudah pemesanan. Nanti saya review yang provokatif gel. Jadi semuanya ini sudah saya coba satu persatu, teman-teman. Memang Titan produknya premium. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi recommended semualah ini. Untuk yang Titan series Gold, Merah, XXL. Next saya akan review yang gel provokatif, yang import premium. Sama Atlanta. Atlanta juga produknya dari Titan, yang kemasannya merah. Itu saya belum pernah pakai, saya kepingin coba juga. Sama satu lagi produknya Titan, produknya Handle, dari Handle Pro. Untuk produsennya kan yang megang Handle Pro Rusia. Itu ada juga yang XPS, itu kemasannya oranye sama hitam, dan ada gambar-gambar tumbuhan, ada gambar-gambar tanaman moka yang Rusia. Saya akan review juga yang produk itu, teman-teman. Baik, teman-teman, mohon bantu subscribe, like, share apabila produk apabila video ini bermanfaat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari Titan series, bisa lihat di link YouTube saya, Harry Only. Untuk pembelian saya kasih di link deskripsi, teman-teman. Baik, terima kasih, teman-teman. Selamat siang. Semoga hari-hari kalian bahagia dan sejahtera, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. See you, bye-bye.